Testing ya. Okay, one person ready. Okay, salam sejahtera ya. Salam sejahtera. Dekat ini saya Lau daripada Guitar Store Malaysia. Saya dekat second floor sekarang. Second floor kita punya The Guitar Store Headquarter dekat Ceras. Inilah tingkat kedua ya. Tingkat kedua tempat kita menjual aksesori ya. Okay, tingkat pertama dekat bawah punya, dekat bawah ground floor kita jual gitar, gitar akustik, regular gitar, gitar akustik yang berbagai-bagai jenama lah. Tingkat kedua tempat kita menjual aksesori ya, aksesori. Nanti saya buat tour lah, saya buat touring untuk tingkat kedua ini. Saya buat touring, saya bawa kamu jalan-jalan tengok apa benda yang kita ada ya. Mungkin apa benda yang kamu terserempak, kamu nak beli ke? Kamu boleh, kamu boleh PM ya. Okey, kalau ada apa-apa nak tanya luar topik, nak apa-apa nak tanya saya, boleh tanya apa ataupun saya, kamu ada cadangan untuk buat topik apa untuk masa depan, ada saya boleh buat topik itu ya. Kalau ada soalan lah, kalau kamu nak buat saya, nak saya buat topik-topik yang tertentu, saya boleh tolong buat ya. Hari ini saya buat, saya tanya saja bawa kamu untuk buat touring di tingkat kedua di Guitar Store ni, tingkat kedua ya, second floor ni ya, second floor ya. Sekarang kita bergerak pergi tengok touring ya. Okey, okay. Tingkat kedua ya, tingkat kedua di Guitar Store ni tempat kita jual aksesori. Dan di sini ialah dia punya staircase naik, tangga naik. Sini, apa yang terdapat dekat tingkat kedua ya? Kita ada keyboard, piano, keyboard ya, keyboard, electronic keyboard yang berbagai-bagai jenama ya, iaitu Roland kita ada. Kita ada Casio. Betul, kita ada Yamaha. Yamaha ya. Yamaha. Okey, Yamaha. Dan kita ada Roland, ada Korg ya, itu yang pertama ya. Jadi stok dia dekat sini, kita ada stok lagi dekat atas ya. Betul, ada drum elektronik ya, drum elektronik ya, wowo ya, super nice. Lepas tu kita akan bergerak kat sini, masuk sini. Okey. Ini ada harmonika ya, harmonika bersama dengan tester dia. Ini tester untuk test harmonika. Masuk harmonika dalam tu kita boleh test bunyi. Sebab kita tak bagi customer try menggunakan mulut untuk try harmonika ya. Boleh gunakan ni untuk try, boleh. Hot tone. Mini speaker ya, mini speaker hot tone. Ya, yeah. Effect system, effect ya, yeah. British Invasion dan semua ada ya. Okay, Yamaha punya headphone, Yamaha punya headphone ya. Thank you Izwan ya, thank you Izwan ya. Apa benda ni? Ini apa benda ni? Kadang-kadang saya pun tak tahu. Kejap ya. Ini ialah Suzuki Airwave harmonica ya. Yeah. Tak sempatlah nak update masuk stok ya. Ini semua ialah mikrofon ya, mikrofon ya. Mikrofon yang cordless punya ya. Cordless punya. Good afternoon Jarudin, good afternoon. Okey. Ini ialah untuk buat live show punya. Siap-siap dengan ada tepuk tangan dalam ya. Ini audio technical, condenser mic ya, yeah.
condenser mic ya. Kita akan cuba recommend lah, kita akan cuba cerita juga apa itu condenser mic dan apa itu dynamic mic ya. Audio Technica condenser mic harganya tinggi sikit, RM800 lebih. Ini USB super lock microphone ya. Microphone ni dia siap dengan USB punya plug ya. Boleh gunakan USB yang untuk buat recording ya, buat recording ya. Audio Technica, ini dynamic mic ya. Mic murah ya. Mic murah 100 lebih. Audio Technica 179 ya. Technica ya. Bukan semua benda yang mahal kat sini, ada yang murah juga ya. Okay, ini 1000 lebih. Audi. Okay. Ini Zoom Handy Video Recorder. Handy Video Recorder ya, Zoom. Okay, nampak? Rod. Okay. Levit ya. Levit ya. D40. D40. AKG ya, AKG. AKG. Ion Dynamic. Ion Dynamic headphone. Okay. Audio technical. Cordless. Instrument wireless. AKG. Yeah. Okay. Dual wireless. Nampak ke? Reflection sikit. Show. Headphone. Okay. Earphone for the instruments. Wireless. Ini battery ya. Battery untuk rechargeable punya wireless. Rechargeable battery ya. Legendary. Okay, this is ni recording item. Recording untuk kalau akan menggunakan iPhone ataupun gunakan Android ataupun iPhone, kamu boleh gunakan ini untuk buat recording. Dia condenser punya quality, ya. Yeah. Saya pun ada pernah buat recording untuk lagu-lagu gunakan benda ni. Jadi akan tangkap gitar punya bunyi ya. Ini pun sama juga. Show video kit. Show video kit ya. Okey, ini ialah kita punya mic untuk show. Dia klasik punya, vintage punya design. Ya. Yeah. Dia punya cantik lah, dia punya bunyi wide scope ya, dalam harga dalam 1000 lebih lah. Jadi inilah mic yang biasa orang beli, ialah SM58 SM58. So legendary mic lah. So people buy this one untuk semua function lah. Ini yang beta ya, beta. Lebih sedap sikit, lebih bass sikit ya. Ini yang PGA48 ialah murah punya, yang entry level untuk 200 lebih. Ini ialah instrument mic. Instrument mic ya. Okay, kita pergi ke bahagian ni untuk violin punya accessory. Violin kita ada jual dia punya bow. Bow collimators. Dia punya ni, dia punya shoulder rest.
dan Virastro cello atau violin punya rosin. Ya, rosin ya. Zin. Ini violin punya bow ya, violin punya bow. Dia terbuat daripada kuda punya ekor ya, kuda punya ekor. Ekor kuda, the hostel ya. Dia punya ni hostel. Ini ada, kita ada Chinese fruit, ada Chinese fruit ya. Chinese fruit yang merah ni, Chinese fruit ya. Chinese fruit. Okay. Dia punya aksesori banyak lah ya. Ini tuning pack for the string instrument like violin, cello. Okay. And ini saxophone. Saxophone. Ya, yeah, saxophone. Ini Jupiter ni semua saxophone ya. Yeah. Ini pun saxophone. Ini, yep. Okay. Pop filter for pop filter. Alright. So ini for the microphone. You pasang microphone, you beli ni dia punya filter for hygiene purpose. Yeah, for hygiene purpose. Okay, sini ialah drumstick. Drumstick ya, yeah. Drumstick. Oh, ni, ini ialah baju Song Ha Jong. Kalau ini YouTube boy ya, yeah. YouTube star. Dia famous. Dia ada signature sign sini. Dia pada Song Ha Jong ya. Yeah. Ini dia punya drumstick kita ada. Drumstick. Ini. Ini ialah Pedotrin punya case, a selection of drum skin. Drum skin ya, bermacam-macam size ya, daripada 6, 8, 10, 16, 22 drum skin ya. Ini ialah drum bag ya, dia punya saxophone bag. Saxophone punya bag ataupun dia punya drumstick bag. Drumstick bag. Ya. Drumstick bag, you play drum, you beli drumstick bag untuk kamu punya drumstick yang berbagai-bagai size, 7A ke 5B ke, kamu boleh bawa sekali untuk main rock, main jazz. Ini tambourine ya, yeah. Accessory ya, yeah. accessory, okay, pedal, drum pedal ya, yeah. Okey. Kita boleh masuk ke sini. Alright. Kawasan larangan tapi kamu boleh masuk sekarang. Ciok. Ya, yeah, ciok. Power supply. Ya, yeah, power supply untuk effect ya. Yeah. Effect. Ceramic. Ini yang saya gunakan untuk recording juga. Ya, ciok. Power supply untuk interface. Siapa yang nak buat live, nak bunyi yang sedap, kena pakai ni. Sekarang saya pakai Saramonic ya. Semasa saya bercakap dengan anda, saya menggunakan Saramonic. Tapi saya guna wire punya. Saya guna wire punya. Saya ada klik dekat saya punya sini, baju sini. Effect semua ya. Effect. Apa tiba-tiba ada gitar kat sini pula. Ini gitar untuk beginner ya. Chord ya. 400 lebih aja. Effect. Effect bossnya ya. Boss effect. Audio box. Okey. Kita masuk kepada untuk kita punya effect ya. Effect. Ada t-shirt ya. T-shirt pun boleh ada jual kat sini ya. Boleh beli t-shirt. T-shirt. Okay. Selection of string ya. String selection. Ini string selection. Kamu nak tukar tali. Nak dapatkan information daripada apa. Nak tukar tali. Tang kita punya assessment, kita punya consultant akan cerita apa tali yang sesuai untuk anda, ya. Yeah.
Okey. Ni cables. Saya terpaksa pendekkan video sikit ya. Panjang sangat. Cables. Cable harga start daripada RM50 ya. RM50. Jadi kalau cable macam Diadario ni dalam 100 ya. Ini microphone cable. 100. Ini untuk gitar punya cable. Ini untuk yang Tommy manual dia endorse punya cable ni. Cable ni dia sangat bagus kualiti ya. DL cable. Harganya 300 lebih. Ya. Yeah. Tapi ini ni cable ni lifetime warranty. Lifetime warranty ya. Ini cable Somers, semua boleh tahan juga. Cable Somers. Ada per German ya. Tapi dia assemble dekat Malaysia ya. Malaysia yang pasang. Ini dia murah sikit lah, dalam harga dalam RM100 ataupun RM80 ataupun RM70, gantung dia punya panjang ya, berapa panjang yang kemudak. Okey, jadi ini yang popular juga, dia punya adapter one spot ya, dia sangat stable, bagus, sangat bagus ya, one spot. Ini cleaner, accessory cleaner untuk wind instrument ya, macam kamu punya saxophone nak bersihkan, kamu beli ini ya. Ini ialah recorder RM16 recorder. Ya, recorder. Ini reed ya, reed untuk saxophone. Kamu elakkan beli daripada online lah, boleh beli live, boleh beli daripada sini. Sebab ini semua original punya. Original. Okey. Ini instrumen yang kalimba lah. Instrumen kalimba yang sekarang serang banyak orang main. Saxophone. Okey, ini last section lah. Last section. Pickup system. Skysonic yang saya pernah buat live untuk ceritakan Skysonic punya pickup system, tapi yang saya buat hari tu saya buat dua model aja, lagi banyak model saya belum buat lagi. Dia punya untuk live informasi ya. Yang sini ialah wireless ya, wireless system. Dia datang satu pasang lah, satu pasang dua biji lah. Dia rechargeable. Dan harganya 400 lebih, kamu boleh satu masuk ke gitar, satu masuk amp, kamu boleh wireless ya. Boleh 400 lebih ya. iRig ya, pasti kamu tahu iRig. Dia Roland. Okey. Ini yang saya pakai ni lah sekarang, saya pakai ni. Saya pakai ni untuk bercakap dengan anda sekarang. Ya, yeah, saya pakai Saramonic clip on lavalier microphone. Dia sama ada untuk Android ataupun sama ada untuk iPhone, sama ada ya. Jadi kamu boleh datang belilah untuk recording clear, tak payah cakap kuat-kuat lah. Okey, pocket tools daripada AR. Pocket tools lah. Ini bagus ni ya, produk ni yang bagus ya. Okey, ini Saramonic ya. Condenser, microphone, semua ada, semua ada. Okay, alright. Okay ya, jadi itu saja untuk hari ini. Saya buat touring dekat second floor kita punya accessory department, ya. Yeah. Jadi kalau anda perlukan apa-apa aksesori, sila PM, sila call kita ya. Yeah. Alright, thank you for watching and selamat berpuasa kepada yang beragama Islam. Okey. Terima kasih kepada semua. Okey, bye-bye. Jumpa lagi ya. Yeah.